Rasma dihita saluhuna dihamu amanami inanami hatani debata songon renungan dihita di sadarion ima sian buku Jeremia 20 sia ayat sada rodi pitu ucahama dihita songonon ondo hata ni surat nati nongos ni panuriran Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan natar buangi doho tu akan malim doho tu akan panurirang doho tu sabdo bangsoi aka naung binwakon nisi Nebukadnezar sian Jerusalem tu Babel dung terboan Raja Jekonia doho Jolmana rudi akana pinakias aka iduk di Juda doho Jerusalem doho aka padehau doho padebosi sian Jerusalem na tinongos na tu Babel marhite sian si Eliasa anak nisi Sapan dohot si Gemaria anak nisi Hilkia na sinuru nisi Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnezar raja sian Babel ninna do songrondo hatani Jehova Sebaot debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akana ubuakon sian Jerusalem tu Babel paulihamu ma akabagas laos ingani hamu jalaku kahamu ma akaporla laos pangan hamu parbuena buat hamu ma parpuan bahen jolmamu asa tumbuhon anak doho boru hamu paoro kamu anak muna jala boruhon hamu boru muna asa tumbuhon anak doho boru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna rikoti hamu uhut hasonangan ni huta habangan muna na ubaheni jala tanyakon hamu nasida tu Jehova ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu ima sahakna uriani tuhata molo disuku kita dia ma pilitot tak inganan asama duma manang sejahtera mamora daus yang hapogoson daus yang nulu naparir molo anak kota marsikola dope naik manian di kota pendidikan na terkenal jala berkualitas ate songon di Finlandia ala sistem pendidikan na dumenggan molona lomo rohana diaka kemudahan-kemudahan teknologi radumenggan ma maringanan di Jepang mana na lomo rohana maringan di Israel asa murah-murah napak tilas diinganan sejarah ni Yesus saliling ibana di Portibil doon inganan akak na asing na merasa hita boi tentram nyaman dohot maduma di terpuktat di minggu nasalpu di tarimoti do asa tatanyakon panggonggom ni negara ta songon bentuk ni tanggung jawab ta na persidohot kita di politik jala di terpuk sadarion bohado kita laho patuluson hadumaun ni negara taon songon halak Kristen kita adong dua hal nanain si patu pauta songon tanggung jawab ta na perjulu ima parsidoho do hita patuluson hadumaun mana mengusahakan kesejahteraan ni bangsot ta na padua hon ikon do hita mananyakon bangsot taon adong dua suku-sukun di hita na perjulu boy do kita menanyakan bangsa tahun apalagi di pandemi COVID-19 siaon tari ngotu si boy do kita menanyakan ate menanyakan pemerintah menanyakan keamanan aka ahli manang dokter manang guru godang nyaka na berprofesi di aka ulau nabe do lanak kanasing boy doi taulahon
pasti do yate. Napa dua on alai boy do hita patuluson hadu mau ni bangso on unang majo muluk-muluk hita mandok boy. Udang do sepikirat tadi si salah satu penduduk na macai toro ate status sosialna meragam suku bangso marga budaya agama-agama ima nedok na bineka tunggal ikan. Dang dope masalah-masalah korupsi. Berang dope akan apogos dan masikola akan pengangguran masalah kesehatan daerah tertinggal dau ngoluna maduma masalah agama dope manang intoleransi berang dope si pareso on unang majo didok maduma olan mangan dua halipe sadari nunga bersyukur si pata pesimis dohita bahkan adong na apatis deba marpikir na penting boy au mangula jadi boy do bangso taun sejahtera diterpuk ta gua sapola di pasahat anu rirang Jeremia bangso Israel hati hai asa persidohot nasi dapat tuluson hadu mau tapi dari abuangan Babel alak Israel di hati hai di sonma di suratton si Jeremia surat tunasida di tahun 577 sebelum masehi jala di hati hai si Jeremia di Israel gepe jala bangsoi hira-hira nunga 2 tahun nasida maringanan di Babel gabe halak na asing do nasida di Babel gabe hatoban nasida hak-hak nasida nunga dirampas kebebasan nasida nunga direnggut dan mardihadihabe nasida alai ikon tetap do nasida boy bertahan di nguluna di sonma di surat si Jeremia nasida di pasingok ma nasida asa dibangun be dipauli be bagasna marhasohotan ma nasida di si berusaha ama nasida menak hidup normal di inganani boy ma nasida pagodakon akak dadanak na ipur magodang ikon boy do nasida merasa di negeri sendiri di japuna sendiri ikon mersyajar do nasida merhasonangan di inganan napaet alai boy marpinopari nampe ikon marujung ngolu nasida di si alai akayana kona ikon idau nasida do sobek akak nadinggan molo sai Tuhanido di pangasahon nasida jala biar mida Tuhani dina terbuangi pasti nyaman do nasida di Babel di sada pihak toho do macai lumun roha nasida tu tanah air na ate lumun mida bagas njoro ni di bata lumun roha nasida mida Sion jala Sihol alai di pihak na asing ikon tok-tong do nasida mula-mulaon unang sai pojok roha nasida jala dok-dok alani nama sai ala ikon do tok-tong marpakirimon nasida di Tuhani ibana do na paradehon masa depan di nasida saluhutna molo diperhadapkan situasi itu hita buha doate toma sarupa na pinangidohonis Jeremia molo dipapinda hita tulua na asing ikon taparade ma dirita sama topon ma rohata mangingane inganani asa boy hita mulaulaon di bagasan ketabahan doh ketenangan kuhut makirim di Tuhani pasti isada tiki adong do perubahan manang pemulihan taboto do amang nginang toho do di bibel tersurat adong 365 hali unang tahuton unang mabiar jala di bagasan sataon adong do 365 hari berarti di pangidoan Tuhani itu hita naeng dohon na ganupari unang babiar kita unang horsoak kita unang tahutak kita di nama saon
Tarlu mo bima, molo tadiori, hata lasni roha, adong do 550 hali. Berarti ubaga do lasni roha, sian hata, hata uton. Di sepanjang hari, kita harus bersuka cita, ikon do kita mar lasni roha. Di sonma, bang soi, molo dung dipajonjong aka bagas nabe, ikon parsidoho makna sida. Laho patuluson hadu mau nang peparir ngolu nasida. Ido si Jeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itulah tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat Allah. Walaupun mereka sedang dalam masa penghukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka. Jadi walaupun terhukum, tetapi tetap melakukan peran mereka sebagai umat Allah. Dengan demikian, mereka harus turut mendukung semua kebijakan atau peraturan dan aturan dari pemerintah Babel. Baik itu menyangkut ketertiban umum, mereka harus belajar taat. Walaupun pemerintah Babel adalah bangsa kafir, penindas dan musuh Allah. Namun selama raja itu memberikan mereka perlindungan, mereka harus setia terhadapnya dan hidup tenang dan juga tenteram di bawah pemerintahan itu. Mereka harus hidup dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bahkan mereka harus berdoa kepada Allah meminta kedamaian di tempat-tempat mereka berada, supaya mereka membuat orang-orang di negeri asing terus berbaik hati terhadap mereka dan membuktikan bahwa sifat yang sudah digambarkan tentang bangsa itu salah, yaitu bahwa mereka selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah dan selalu mengadakan pemberontakan. Itu harus dipulihkan pemahaman semacam ini terhadap bangsa lain. Uriani tuhata unang ma nasida manangihon aka panurang gap-gap o mana patuluhon. Na patuluhon ditepuk ta unang ma nasida manangihon aka panurang gap-gap namandok satok tido nasida di Babel. Laos dohok do aka panurang gap-gapi terbuang. Jeremia memperingatkan mereka supaya tidak mempercayai nabi-nabi palsu yang menyuapi mereka dengan harapan-harapan bahwa mereka akan segera dibebaskan. Nasida na tinggal di si ikondo marsitaunon ale totop dope nasida mengului hata ni debata unang memberontak tu debata. Ima piga-piga poin isi surat ni panurirang Jeremia tu bangso ini. Marhite trupukon, di sini kita diberitahu bahwa Jeremia menulis kepada orang-orang buangan di Babel atas nama Tuhan semesta alam, Allah Israel yang menggubah surat itu. Jeremia hanyalah juru tulis atau penyalin saja yang akan menghibur umat itu di dalam pembuangan. Jika mereka mendengar Allah, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, Tuhan atas segenap pasukan, dan karena itu sanggup menolong dan membebaskan mereka. Ingatlah bahwa hanya 70 tahun mereka ada di Babel. Dengan dikirimnya surat ini kepada umat itu, ini dapat menyemangati mereka dalam pembuangan. Karena hal itu merupakan bukti bahwa ia tidak mencampakkan mereka begitu saja. Tidak menelantarkan mereka begitu saja. Tidak mencoret nama mereka sebagai ahli waris. Meskipun Allah telah menghukum umat itu menghajar mereka. Bahwa pembuangan di Babel itu adalah sekolah. Sekolah ketaatan, sekolah kesetiaan, sekolah mereka untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus,
dimanapun Tuhan menempatkan kita berada, kita dipanggil untuk menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Semakin kurang nyaman lingkungan kita seperti di perantauan, di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, atau dalam lingkup orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan, seharusnya semakin hidup kita merefleksikan karakter Allah, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam keadilan, dan hidup di dalam kasih. Allah hadir dimanapun di muka bumi ini, maka kita pun dipanggil menjadi saksinya dimanapun kita berada. Adongdo najolo ima uta almolonga di Guatemala, Amerika Latin. Ima kota Napogos, penduduk nai akasiloso. Budang aka parulaon praktik imoralitas dikotai, manang akana jahat di bulahon. Jadi disakapi aka uria-uria ma di almolonga, asa diputus soma hehe nasija bangkit laho membangun paulihon bangsoi. Jadi dibain nasida ma partanyangan nasida asa tubuh ma hadumaun dihutai. Dedaholan tangiang hape alai ikon adong do pambahenan ima mulaulaun. Jadi ditanomi nasida ma akka pertanian, mananom akka sayur-sayuran. Gabe ma sama halongangan porlak nasida si burbe wortelna, contohna wortelna sabalgani tangani jolmana dewasa te. Gabe berubah total ma masa depan nikutai, moruma akka pengangguran. Subur tanona rakyat nape gabe maduma gabe makmur. Burang halak dihamunakon gabe porsea tu Kristusi. Jika Tuhan bisa mengubahkan almolonga, Tuhan juga pasti bisa mengubahkan Indonesia, bisa mengubahkan kehidupan kita. Ada amin? Amin. Sudah saatnya orang Kristen menjadi berkat secara nyata. Jangan sampai gereja kita menjadi semakin megah, semakin mewah, dan sejahtera hanya di dalam warga jemaat itu, namun kita melupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, makmur, dan sejahtera rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Apapun profesi kita, baik duduk di dalam pemerintahan, mari kita tunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Mari kita tunjukkan teladan iman kita dan buah kehidupan kita melalui perbuatan baik untuk mendukung semua peraturan kebijakan pemerintah yang melindungi kita. Jika kita mendukung itu, mensejahterakan negeri kita ini, itu sudah mendukung akan kesejahteraan kita. Dan marilah kita mulai hal-hal yang kecil dengan cara membayar pajak, pajak kendaraan, pajak bangunan, dan lain-lain. Mari kita taati ketertiban umum. Dan mari kita turuti kebijakan pemerintah demi kesejahteraan kita. Ingatlah bahwa pemerintah adalah alat Tuhan. Pemerintah adalah hamba Tuhan yang memberikan perlindungan di tengah-tengah negeri di mana kita berada. Mari kita bersatu padu untuk membangun negeri kita dimanapun kita berada sebagai orang Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.